Berita yang satu ini juga masih soal pemerkosaan, saudara. Ini ada seorang remaja berusia 14 tahun di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, diperkosa oleh kakak iparnya. Korban diperkosa berulang kali sejak bulan April hingga Juni 2024. Kejadian ini baru diketahui keluarga setelah perut korban membesar karena hamil. Seorang pria di Kabupaten Bone Bolango ditangkap polisi setelah dilaporkan pihak keluarga karena memperkosa adik iparnya yang baru berusia 14 tahun hingga hamil. Pelaku melakukan aksi kejahatannya dengan mudah karena tinggal serumah dengan korban. Wajah pelaku terpaksa kami samarkan untuk melindungi identitas korban yang masih berstatus anak-anak. Polisi menyebut bahwa pelaku telah berulang kali melakukan aksi kejahatannya sejak bulan April hingga bulan Juni 2024, hingga menghamili korban. Kasus ini pun terungkap setelah keluarga korban menyadari kondisi perut korban yang mulai membesar. Dan korban mengaku telah diperkosa oleh kakak iparnya. Korban tidak pernah bercerita karena takut dan kerap diancam oleh pelaku. Jadi diketahuinya setelah korban ini diinterogasi oleh keluarganya. Jadi setelah tahu bahwa perutnya membesar, kemudian dikejar sama pihak keluarga yaitu dari tantenya dan juga kakak kandungnya, sehingga korban ini mengakui bahwa sudah dicabuli oleh tersangka. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Chris Kamisma, Kompas TV, Bone Bolango, Gorontalo.